Sekilas Info Basuma menyajikan informasi-informasi terupdate dan teraktual untuk Anda. Bupati nonaktif Lampung Utara dituntut 10 tahun penjara. Sidang kasus suap VIP proyek Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, kembali digelar dengan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung, Selasa 9 Juni 2020. Dalam sidang ini, JPU KPK RI memberikan tuntutan kepada Bupati nonaktif Lampung Utara berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda 1 miliar. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 77 miliar rupiah, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dikembalikan oleh terdakwa. Tuntutan dari JPU KPK berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 Huruf B tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang yang masih digelar secara virtual ini, Jaksa Penuntut Umum KPK RI mengagendakan pembacaan tuntutan kepada 4 orang terdakwa, yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin, Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Henry, dan orang kepercayaan Bupati Lampung Utara. Baiklah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di informasi selanjutnya.